macet di mana kok? Dari Bekasi sampai Kerawang, Kerawang Timur. Dari Bekasi sampai Kerawang Timur itu udah biasa lah ya. Enggak lagi musim mudik juga memang macet. Lancar di sana. Lihat mau ngelaporin lo tiduran. Bangun-bangun di mana ini, kok? Udah Cileunyi lewat ya. Aduh, Cileunyi ya. Iya. Cileunyi, kita lagi mau isi bensin di sini. Perjalanan lancar kok. Di Cipularang lancar. Pulang lancar. Maaf ya. Untuk bangun. Udah ini sahur soalnya ini jam 3:30. Nah, anak juga pada kurus. Mau nyari tempat sahur. Berarti kita lebih cepat dari Was ya? Iya, 3:30 sekarang. Nah, enggak sesuai perkiraan. Kirain jam 4, jam 5 nyampe. Taunya ya insya Allah sih jam 4 lah. Lancar, insya Allah lancar. Terima kasih. Sekian ya. Lanjut bobo ah sambil nanti nyari tempat sahur. Terima kasih. Di Nagrek ini ya kok. Iya, Nagrek. Nagrek lancar jaya. Alhamdulillah. Jadi memang di hari ini tuh belum puncaknya arus mudik. Tadi ada beberapa yang mudik. Tadi pas di Bekasi ada banyak juga sih. Mobil-mobil yang di atasnya udah pakai terpal-terpal kayak gitu ya. Iya. Yang bawa barangnya banyak, mobil-mobil mudik. Nah, tapi mungkin karena di tol kan sekarang udah kepecah kan yang ke arah Jawa. Iya. Cirebon udah sana lurus kan? Iya. Jadi benar kan Cirebon bukan sih kesan? Iya, benar. Sampai Cirebon. Jawa, pokoknya arah Jawa sana. Jadi udah gak terlalu macet lagi di arah ke sininya gitu. Terus tadi juga yang di Bekasi itu lancar karena si perbaikan-perbaikan jalan itu pada libur. Jadi gak ada orang yang kerja. Jadi gak dihalang-halangin tempatnya, malah jadi lancar, alhamdulillah. Sampai Nagrek kita lancar ya. Dari rumah kita tadi jam berapa kok? Jam 10. Sekarang jam 3. 10:30 kita tadi dari rumah ya. Oh iya, 10:30 di Cawang ya? Iya, jam 10. 10:30 di Cawang. Tuh, arah Tasik, Garut. Nah, ini arah Garut. Tadi. Insya Allah. Kita cari buat itu dulu, sahur. Nah, kita udah sampai ke tempat makan. Kita mau makan sahur dulu. Nah, iya di sini. Kita makan di rumah makan Kenanga. Itu tuh yang adanya di Lebak Jero. Jadi tempat makan Sunda enak banget di sini. Kita nanti lihat menu-menu makannya ya. Ya, kita bangunin Kakak Abi aja dulu buat sahur. Kakak, cus, bangun cus sahur. Kakak Abi, nyalain lampunya cus. Kakak Abi, bangunin cus. Kakak Abi. Ayo kita sahur dulu kak. Sahur dulu kak. Bangun kak. Udah di parkir mobil. Kita mau makan.
Yuk, sok. Tayang. Baru bobo bentar. Iya, sahur dulu, nanti bobo lagi. Iya, Pak Isno. Iya, sekarang makan, Mas. Ayo, Pak. Baru nggak kak? Nggak. Iya naon iya. Oh ati. Kakak. Sahur kak. Cuci tangan dulu. Cepetan cuci tangan dulu sekalian itu mukanya cepretin tuh kan kata kakak gitu. Biar seger. Ayo. Kakak, lauknya udah dateng. Abi. Cuci tangan dulu. Kamu pesenannya apa? Pepes ya? Pepes ikan. Oh. Ini pesenan kita, aku ayam goreng sama perkedel sama semur ikan juga. Ayo kak, cepetan kak, katanya makanannya datang mau cuci muka. Ah iya, ayah semur lauk tuh mantap. Sini sayang, buka ininya sok. Kita buka pepesnya ya, tuh. Kakak mau ayam juga? Kakak mau ayam juga? Wow, pepesnya masih panas. Mantap. Wow, pepesnya banyak sekali daunnya. Kakak suka pepes ya? Tuh, pepes ikan mas. Ya sayang, mau suapin? Kan sendiri. Tuh kak. Sudah selesai, ayo kita pulang. Tadi susah, sekarang susah pulang. Sudah habis. Jantan sabaraha? Meja berapa? Etanu di juru utam meja sabaraha. Berapa orang? Empat orang. Ayamnya 4. Ayamnya 3. Ayam 3. Perkedel 2. Iya, Ibu. Oh iya. Nah, terus iya dibungkus semur. Pindang. Semur mohon pindang lauk. Terus pais lauk biji. Atas, Bu. Atas. 120. Alhamdulillah sudah sahur, sudah kenyang. Dan kita kembali melanjutkan perjalanan ya. Kakak Abi pindah ke depan, kakak pindah ke depan karena ada tidur. Lulus banget. Kita perjalanan masih lancar ya kok. Garut. Ih, warna-warni banget sih ini. Kok sekarang warna-warni ya? Terus ada dengan jualan-jualan gitu, Kak. Oh, ada telepon umum. Udah lama telepon umum. Udah. Cuma enggak ada lampu-lampunya. Tuh. Jangan goyang-goyang.
tandanya sudah tidak boleh makan dan minum. Imsak itu pas azan ya? Enggak, sebelum azan biasanya imsak. Ya, Pak. Bapak kan ambil itunya tuh, tulisan Villa Inta nanti yang di pinggir situ tuh. Tuh. Ini ya, sebelah kanan. Gelap nih. Wah, gak dikasih lampu. Gelap. Gak kelihatan ya? Dah. Iya. Mobil Brio gak ada, udah dijual. Hah, dijual deh. Yang hitam itu kan tuh? Iya. Alhamdulillah sudah sampai dan ternyata di luar dugaan kita, perjalanan lancar sekali. Jam tadi 10:30 ya dari Jakarta. Jam 4 kita berhenti-berhenti sahur dulu, isi bensin dulu. Jam 4 nyampe Garut. Dan anak ini pulas sekali. Saya bangun dong, Nak. Oh, ada opa. Yuk, cus. Nih, adanya digendong. Tuh, sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Garut. Garut, rumah mama. Tuh, alhamdulillah. Sampai Garut. Lagi pada sahur. Assalamualaikum. Oh, lagi pada nonton papi. Tuh, lagi nonton sahur segar ada papi. Tuh, udah sahurnya? Udah sahurnya? Iya, mama abi mata sahur dah. Di itu di etam naon? Di apa itu Pak, ayah semur eta naon pinang lauk. Alhamdulillah sampai, muhun. Alhamdulillah sampai dengan lancar di luar dugaan, lancar ya Pak. Terima kasih semuanya, jangan lupa teman-teman di like, di komen, di subscribe. Nyak, kakaknya? Iya. Nyak opanya? Iya. Dinaon? Comment, subscribe. Mah, dinaon mah? Di like, di comment, di subscribe. Subscribe sana. Jadi di sub teh ulah cerik sana gitu. Nyak, umatnya nuhun. Assalamualaikum.